Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ten Hands Kitchen. Kali ini kita mau masak sayur ala Sunda. Namanya uluk utek. Bahan-bahannya ada oncom, ada lenca, bawang merah, bawang putih, dan cabe. Sekarang kita iris-iris dulu semuanya ya, guys. Hati-hati. Potongnya kecil-kecil ya. Iris ya. Kita mulai masak. Siapkan penggorengan dengan minyak goreng secukupnya. Jika sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Nanti bawang merahnya 3, bawang putihnya 2. Tumis-tumis. Jika sudah, masukkan cabe. Tadi pakai 3 cabe rawit, 2 cabe hijau, 1 cabe merah. Ada sisa tomat sedikit, boleh dimasukkan juga. Tapi kalau tomat nggak pakai, enggak. Lalu kita masukkan oncomnya tadi. Ini baunya udah nyegrak banget, bau cabe. Terus tambahkan air putih setengah gelas. Agak dihancur-hancurin nggak apa-apa ya, biar lebih enak meresep. Jika sudah seperti ini, agak dihancur-hancurin, bisa kita masukkan uluk kutek, lenca. Rata, tunggu hingga lencaknya layu. Jika lencaknya sudah berwarna hijau tua, kita mulai season dengan garam setengah sendok teh dan gula 1 sendok teh. Kita campur-campur dulu, lalu dikoreksi rasa udah pas atau belum. Kita tambahkan lagi tadi gulanya menjadi 2 sendok teh karena kurang rasanya, tapi asinnya sudah pas. Jika sudah dikoreksi rasa, matikan api segera. Sambil nyampur-nyampur tadi, kalau kurang airnya boleh ditambah sedikit supaya enggak kosong ya.
Sudah selesai, tinggal kita plating. Jadinya seperti ini ya. Ini rasanya pedas. Ada pahitnya sedikit dari luncaknya. Tapi oncomnya itu rasanya unik banget. Selamat mencoba. Selamat menikmati. Terima kasih sudah terus mengikuti dan menonton resep-resep kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.